Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran syarah Mukhtasar Jidan ini. Sekarang bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Depannya wama tasarrafa minha. Sudah ketemu? Masih tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, lalu inna wa akhwatuha, dan yang ketiga zonna wa akhwatuha. Pembahasan kali ini masih tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha dan yang berkaitan dengan tasrifan kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasarrafa minha. Wa ma dan apa-apa, tasarrafa yang bisa ditasrif, minha dari kana wa akhwatuha. Ya, jadi boleh wa ma fi'il fi'il, boleh juga wa ma kata. Wa ma dan kata, tasarrafa yang bisa ditasrif, minha dari kana wa akhwatuha. Yakni, yaitu, atau yakni musannif menghendaki dengan pernyataan itu, annama tasarrafa, bahwa kata-kata yang bisa ditasrif ini di minal af'a, min hadhil af'ali, dari fi'il-fi'il ini, ya'malu beramal, amala madiha, amal fi'il madinya. Jadi kata-kata yang bisa ditasrif dari fi'il-fi'il ini beramal amalan fi'il madinya. Contohnya kana yakunu kun. Nah, yakunu itu fi'il mudhari'nya kana, satu tasrifan dengan kana, maka beramal seperti kana dan seterusnya dan fi'il-fi'il lain. Min kaunihi yarfa'ul isma wa yansibul khobaro, dari adanya fi'il-fi'il itu, dari adanya fi'il-fi'il itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kaunihi kembalinya hi-nya itu adalah ma. Nah, hi-nya itu adalah ma, sehingga tetap mufrad muzakkar, bukan kauniha. Jadi kaunihi itu ma. Dari adanya fi'il-fi'il itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nahwu contohnya kana wa yakunu wa kun. Kana, yakunu dan kun. Fal awwalu madin wasani mudhari'un wasalisu amrun. Maka yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amar. Maksudnya adalah kana itu fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, kun adalah fi'il amar. Wa kulluha tarfa'ul isma, seluruhnya merofakkan isim. Wa tansibul khobaro, dan menasabkan khobar. Jadi kana, yakunu dan kun seluruhnya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih.
Dan contoh berikutnya adalah kata asbaha, yusbihu, dan kata asbih. Mithlul awwali madin wa mudhari'un wa amrun. Seperti contoh pertama yang ada di atas. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amar. Maksudnya adalah asbaha itu fi'il madi, yusbihu fi'il mudhari, asbih adalah fi'il amar. Taqulu, kamu berkata, fi amalil madi, di dalam amal fi'il madi, kana zaidun qa'iman. Kalimat kana zaidun qa'iman, Zaid dahulu berdiri. Wa taqaddama i'rabuhu, telah terdahulu i'rabnya. I'rabnya telah dijelaskan di atas. Jadi kana zaidun qa'iman sudah dijelaskan i'rabnya pada pembahasan terdahulu. Wa taqulu fi amalil madi, dan kamu berkata di dalam. Wa taqulu fi amalil mudhari, dan kamu berkata di dalam amal fi'il mudhari. Yakunu zaidun qa'iman, kalimat yakunu zaidun qa'iman, Zaid dahulu sedang berdiri, atau dahulu Zaid sedang berdiri. Dahulu Zaid sedang berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya adalah yakunu fi'lun madin naqisun. Yakunu adalah fi'il Wa i'rabuhu, i'rabnya yakunu fi'lun mudhari'un naqisun. Yakunu adalah fi'il mudhari yang naqis. Min mutasarrifatika nan naqisati. Min mutasarrifatika nan naqisati. Dari fi'il-fi'il yang bisa ditasrif oleh kana, kana yang naqis. Mutasarrifat adalah fi'il-fi'il yang bisa ditasrif. Kana adalah kana. An-naqisati yang naqis, kana yang naqis. Kana itu maf'ul bih, sehingga sifatnya adalah an-naqisat. Kana, sebentar dulu, kana itu mudhof ilaih. An-naqisati itu jar, karena kananya posisinya mudhof ilaih yang dibaca jar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobaro, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wa zaidun ismuha marfu'un biddommati zahirati, kata zaidun adalah isimnya dirofakkan dengan dommah yang nampak. Wa qa'iman khobaruha mansubun bilfathati zahirati, kata qa'iman adalah khobarnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa taqulu fi amalil amri, kamu berkata di dalam amalnya fi'il amar. Kun qa'iman, jadilah kamu orang yang berdiri. Jadilah kamu orang yang berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya kun fi'lu amrin naqisun min mutasarrifatika nan naqisati. Kun adalah fi'il amar yang naqis, termasuk fi'il-fi'il yang bisa ditasrif oleh kana yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khobaro, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wasmuha domirun mustatirun wujuban, isimnya adalah domir mustatir yang wajib, domir yang wajib
tersimpan. Domir yang tersimpan, tersimpannya wajib. Domir yang wajib tersimpan, mustatir itu tersimpan. Takdiruhu anta, kira-kiranya adalah kata anta, kamu. Waqo iman, kata qo iman. Khobaruha mansubun bil fathatiz zahirati. Qo iman khobaruha mansubun bil fathatiz zahirati. Qo iman adalah khobarnya yang dinasabkan dengan fathah yang nampak. Waqis, dan kiaskanlah al-baqi yang berikutnya. Waqis, dan kiaskanlah al-baqi yang berikutnya. Mimma, dari kata yatasarrafu, yang bisa ditasrif. Jadi kiaskanlah dengan kana yakunukun, maka itu akan sama. Sama dari segi mengi'rabnya, seperti itu sama. Walaisa amrun sakhison. Contoh berikutnya, walaisa amrun sakhison. Amr tidak berangkat. Amr tidak berangkat. Wa i'rabuhu, i'rabnya laisa fi'lun madin naqisun. Laisa itu adalah fi'il madi yang naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khobaro, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Wa amrun ismuha marfu'un biddommatiz zahirati. Kata amr adalah isimnya, dirofakkan dengan dommah yang nampak. Wasakhison khobaruha mansubun bil fathatiz zahirati. Kata syakhison khobarnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Walaisa la tastamilu illa bisighatil madi. Laisa itu tidak beramal kecuali dengan bentuk madi. Laisa itu tidak beramal kecuali dengan bentuk madi. Jadi hanya ada fi'il madi, hanya ada bentuk madi. Laisa laha mudhari'un wala amrun wala masdarun. Laisa itu tidak mempunyai fi'il mudhari, fi'il amar, dan masdar. Jadi laisa itu tidak mempunyai mudhari, tidak mempunyai amar, tidak mempunyai masdar. Walihaza, karena ini, boleh diterjemahkan karena itu, karena ini tidak umum buat Indonesia. Walihaza, karena itu, zahaba ba'duhum, sebagian ulama, ulama nahwu, sebagian mereka, maksudnya ulama nahwu, berpendapat. Zahaba terjemahannya adalah berpendapat. Ila annaha harfun nafyin, bahwa laisa itu adalah huruf nafi, huruf yang meniadakan. Wa laisat fi'lan, dan bukan fi'il. Jadi karena ini, karena laisa itu tidak punya fi'il mudhari, tidak punya fi'il amar, dan tidak ada masdarnya, maka sebagian ulama nahwu berpendapat bahwa laisa itu adalah huruf nafi, bukan fi'il. Walakin mazhabul jumhuri, enggak ada waknya. Lakin mazhabul jumhuri, ini boleh dibaca lakinna mazhabal jumhuri. Tinggal pilih doang. Lakin enggak beramal. Lakinna isimnya saudaranya inna. Lakinna mazhabal jumhuri, itu tinggal kita pilih.
maunya lakin atau lakinna. Lakinna mazhab al jumhuri, tetapi mazhab mayoritas ulama nahwu, mazhab itu kita terjemahkan pendapat, tetapi pendapat mayoritas ulama nahwu annaha fi'lun madin, bahwa laisa itu adalah fi'il madi. Dia punya alasan, li'annaha karena laisa itu takbalu menerima, ta'at ta'nisis sakinata, ta' ta'nis yang sukun. Jadi alasannya kenapa laisa itu disebut fi'il, karena laisa menerima ta' ta'nis yang sukun. Nahwu contohnya, laisat hindun jalisatan, hindun tidak duduk. Nah ini buktinya bahwa laisa itu adalah fi'il. Bisa laisat itu menunjukkan bahwa itu adalah fi'il. Wa qawluhu perkataan musannif, perkataan pengarang kitab yang berbunyi wa ma asbaha zalika, dan apa-apa yang serupa dengan itu, dan apa-apa yang serupa dengan itu, yakni yaitu, atau yakni musannif menghendaki dengan kalimat tersebut, dengan kalimat wa ma asbaha zalika, annama kana mutasyabbihan lihazihil amsilati fahuwa misluha, bahwa kata-kata yang serupa dengan contoh-contoh ini maka itu adalah semisal dengannya, fil amali di dalam beramal, wal i'robi dan di dalam i'robnya. Jadi apa-apa yang serupa dengan ini, dengan laisa, dengan kana yakunukun, dengan asbaha yusbihu asbih, itu serupa atau sama saja dari segi beramal, dari segi mengikrobnya. Tinggal ikrobnya samakan dengan contoh-contoh yang sudah dijelaskan di atas. Faqis alaihi, maka kiaskanlah kepadanya, kepada ma tadi, ma fi'il-fi'il tadi. Wala hajata, tidak ada kebutuhan, ilal itolati, kepada memanjangkan, bikasrotil amsilati, dengan banyaknya contoh. Jadi tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan untuk memanjangkan dengan banyaknya contoh. Kalau menurut saya ya perlu contoh-contoh yang banyak. Nah menurut pengarang kitab ini tidak diperlukan memanjangkan dengan banyaknya contoh. Silakan jika ada yang mau bertanya dulu. Ustaz, di baris keempat itu, Ustaz. Iya. Yakunu zaidun qa'iman. Iya. Ustaz tadi mengkirimkan yakunu sedang. Iya. Yakunu dahulu. Nah. Yakunu kan karena itu kan artinya dahulu. Karena artinya dahulu. Lalu yakunu itu kan fi'il mudhari yang artinya sedang. Jadi terjemahan yakunu zaid yakunu itu dahulu sedang. Ya. Kalau jadi, sekarang sedang, kalau kita ngomong sekarang sedang enggak pakai yakunu jadi sekarang sedang berdiri. Langsung enggak ada enggak pakai yakunu, enggak pakai amalan kana. Pakai amalan kana. Ya. Jadi walaupun ada yakunu artinya bisa dulu ya. Kana yakunu pun itu menunjukkan dahulu. Kananya itu menunjukkan dahulu. Lalu telah dahulu kalau mudor kalau madi. Nah, kalau yakunu dahulu sedang begitu. Iya. Ya kurang lebih begitu terjemahnya. Kana yakunu-nya itu menunjukkan dahulu peristiwa yang lalu, lalu yakunu menunjukkan sedang, ya begitu. Makmumi mau belum sampai. Ya kurang lebih seperti itu.
Kita lanjutkan. Oh ya, sebelum dilanjutkan, mumpung ingat ya. Baik, sudah pembahasan berikutnya. Jadi tentang kana wa akhwatuha sudah selesai. Sekarang pembahasan berikutnya, inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Wa amma inna wa akhwatuha. Dan adapun inna wa akhwatuha, dan adapun inna dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibul isma. Maka inna wa akhwatuha itu menasabkan isim. Huwallazi kana mubtada'an, yang dahulu adalah mubtada. Yang sebelumnya boleh diterjemahkan sebelumnya, yang sebelumnya adalah mubtada. Jadi sebelum ada inna itu isimnya disebut mubtada. Wa tarfa'ul khabara, dan menasabkan khabar. Allazi kana marfu'an bil mubtada'i, yang dahulu adalah rofa dengan mubtada, yang sebelumnya adalah rofa dengan mubtada, sebelumnya adalah khobar mubtada, lalu menjadi khobar inna. Nah, khobar inna dan khobar mubtada sama-sama rofa. Wahia, yaitu inna wa akhwatuha, yaitu inna, pertama inna, yang kedua wa anna, anna, anna itu bahwa. Ada yang menerjemahkan bahwasannya, boleh bahwasannya, boleh bahwa, bahwa pun sudah cukup. Walakinna, lakinna, tetapi. Wa ka'anna, ka'anna, ka'anna itu seakan-akan. Lakinna tetapi, wa ka'anna seakan-akan. Walaita, mudah-mudahan, mudah-mudahan yang sulit terjangkau. Laita, mudah-mudahan yang sulit terjangkau. Wala'alla, dan mudah, dan la'alla. La'alla itu mudah-mudahan yang mudah terjangkau. Jadi laita itu boleh disebut hayalan, la'alla itu harapan. Jadi la'alla itu harapan, laita itu hayalan, sulit terjangkau. Takulu, kamu berkata, inna zaidan qa'imun. Kalimat inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid itu berdiri. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi huruf taukid berarti menguatkan berita yang disampaikan dengan inna. Zaidun qa'imun itu kalimat biasa. Inna zaidan qa'imun itu kalimat dengan penguat. Itu kalimat dengan penguat. Jadi dengan inna berarti dikuatkan. Dalam bahasa Arab, penguat tiga, dua penguat itu sudah, itu sudah mentok. Misalkan begini, inna zaidan laqaimun, inna zaidan laqaimun, sesungguhnya Zaid itu benar-benar berdiri. Nah itu berarti sudah terakhir. Jadi kalau dua penguat itu berarti sudah sangat penting kalimat itu diucapkan. Ya. Jadi penguat itu bisa dengan inna, bisa dengan huruf-huruf lain. Di antaranya adalah khobarnya diberi lam, lam, lam taukid, lam penguat juga. Yang sering di Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin. Nah, kalau redaksi biasa, al insanu fi khusrin. Innal insana fi khusrin. Innal insana la fi khusrin, berarti itu berita penting karena sampai dua penguat. Ya. Jadi inna itu huruf taukid untuk menguatkan
suatu pembicaraan. Wa nasbin dan huruf nasab innal insana. Nah, ya. Atau tadi contohnya inna zaidan. Nah, zaidan itu nasab karena inna. Jadi huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa zaidan, kata zaidan, ismuha mansubun bil fathati zohirati. Kata zaidan adalah isimnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Jadi zaidan adalah isim inna, nasab dengan fathah yang nampak karena isim frod. Waqa'imun khobaruha marfu'un bidommati zohirati. Kata qa'imun adalah khobarnya dirofakkan dengan dommah yang nampak. Jadi kata qa'imun adalah khobar inna dirofakkan dengan dommah yang nampak. Takulu, kamu berkata, fi amali anna al-maftuhata. Kamu berkata di dalam amalnya anna yang dibaca fathah hamzahnya. Al-maftuhah maksudnya al-maftuhah hamzatuha. Jadi maksudnya al-maftuhah adalah anna bukan inna. Contoh anna adalah balaghoni anna zaidan muntalikun. Balaghoni, sampai kepada aku berita bahwa bahwa Zaid muntalikun, berpergian, bahwa Zaid pergi. Sampai kepadaku bahwa Zaid itu pergi. Sampai kepadaku bahwa Zaid itu pergi. Sering diterjemahkan juga bahwasannya Zaid itu pergi, boleh juga terjemahan itu. Wa i'rabuhu, i'rabnya balagho fi'lun madin. Balagho adalah fi'il madi. Wan nunu lil wiqayati. Nun itu untuk memelihara, untuk menjaga. Menjaga ya mutakalim. Jadi yang artinya saya itu ya mutakalim. Kadang-kadang ya mutakalim itu harus diberi nun, namanya nun wiqayah. Karena kalau tidak diberi nun, tidak terbaca ya mutakalimnya. Kita coba enggak diberi nun. Balaghoi. Nah, balaghoi itu pun tidak bisa karena ya balaghoi kurang lebih akan seperti itu. Padahal ya-nya itu untuk memanjangkan, sehingga itu tidak mungkin terbaca kecuali diberi huruf tambahan. Nah, huruf tambahan itu nun, namanya nun wiqayah, nun untuk menjaga ya mutakallim, sehingga agar bisa terbaca. Wal ya'u maf'ulun bihi, yaitu maf'ul bih. Jadi kita boleh bilang ya'nya maf'ul bih atau ni itu adalah maf'ul bih. Ni balaghoni, ni-nya maf'ul bih. Kalau mau diurai, nunnya wiqayah, ya'nya itu yang maf'ul bih. Mabniun ala sukuni, mabni atas sukun. Ya, yang sebagai maf'ul bih, yang artinya saya, itu mabni sukun. Fi mahalli naswin, di tempat nasab. Di tempat nasab maksudnya sebagai maf'ul bih. Balagho, sampai ni kepadaku. Nah, kepadaku itu berarti maf'ul bih. Apa yang sampai? Anna. Nah, itu anna berarti fa'ilnya, fa'il balagho, bahwa Zaid pergi. Jadi fa'ilnya adalah berupa jumlah, yaitu anna zaidan muntalikun. Itu adalah fa'ilnya balagho.
fi mahalli muslim. Wa anna harf wa anna harfu tauqidin wa nasbin. Anna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Jadi anna itu adalah huruf penguat. Anna adalah huruf nasab dan huruf taukid dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merofakkan khabar. Wa zaidan ismuha mansubun bil fathati zahirati. Zaidan itu adalah isimnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa muntalikun khabaruha marfu'un bidhommati dhahirati. Kata muntalikun khabarnya dirofakkan dengan dhommah yang nampak. Wa anna anna. Wa ma dakhalat alaihi. Dan apa-apa yang masuk kepadanya. Fi ta'wilil masdari fa'ilu balago. Di dalam ta'wil masdar. Fa'ilu balagho, fa'ilnya kata balagho. Jadi anna dan zaidan muntalikun seluruhnya itu adalah fa'ilnya lafaz balagho. Wa taqdiru kira-kiranya adalah balaghoni intilaqu zaidin. Balaghoni intilaqu zaidin. Telah sampai kepadaku berita perginya Zaid. Telah sampai kepadaku berita berita itu kalimat tambah, kata tambahan. Telah sampai kepadaku perginya Zaid. Maksudnya berita tentang perginya Zaid. Wa taqulu fi amali lakinna. Kamu berkata di dalam amalnya lakinna. Qomal qawmu lakinna amron jalisun. Qomal qawmu lakinna amron jalisun. Kaum itu berdiri, tetapi amr duduk. Kaum itu berdiri, tetapi amr duduk. Wa i'rabuhu i'rabnya. Qomal qawmu fi'lun wa fa'ilun. Qomal qawmu adalah fi'il dan fa'il. Lakinna harfus tidrakin. Lakinna adalah huruf istidrak. Istidrak itu mengecualikan makna, mengecualikan makna. Wa nasbin dan nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa amron ismuha. Amr adalah isimnya. Mansubun bil fathati zohiroti. Dinasabkan dengan fathah yang nampak. Jadi amr adalah isimnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Jalisun khobaruha marfu'un bidhommati dhahirati. Jalisun adalah khobarnya dirofakkan dengan dhommah yang nampak. Qomal qawmu lakinna amron jalisan. Kaum itu berdiri tetapi amr duduk. Nah, amr itu termasuk kaum. Kalau tidak ada lakinna, maka amr itu juga termasuk orang yang dianggap berdiri. Tetapi ada lakinna mengecualikan pengertian. Jadi, mengecualikan pengertian. Tetapi amr duduk, padahal amr termasuk kaum. Berarti itu pengecualian pengertian. Itu yang disebut dengan istidrak.
Sudah sampai wajalasa ya tadi. Wajalisun. Selanjutnya. Wajalisun khobaruha marfu'un bil fathati zahirati. Jalisun adalah khobarnya dirofakkan dengan domah yang nampak. Wataqulu, kamu berkata fi amalika anna, di dalam amalnya ka anna, seakan-akan. Seakan-akan akan atau seperti ka anna Zaidan Asadun, ka anna Zaidan Asadun. Seakan-akan Zaid itu singa. Seakan-akan Zaid itu singa. Wa i'rabuhu, i'rabnya ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Ka'anna adalah huruf tashbih dan huruf nasab. Tashbih itu penyerupaan. Tashbih huruf penyerupaan dan huruf nasab. Jadi menyerupakan benda dengan benda lainnya, menyerupakan isim dengan isim lainnya, itu bisa menggunakan ka'anna. Tasbih, bicara tentang tasbih di balaghah ada bab tentang tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Misalkan al-ilmu nurun, kita tahu al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Itu disebut tasbih baligh. Tasbih baligh itu tasbih yang sudah dihilangkan adatu tasbih dan wajhus syabah. Adatu tasbih itu misalkan ka'anna, wajhus syabah itu di dalam hal apa? Di dalam hal apa? Misalkan al-ilmu kan nuri fil hidayah. Al-ilmu kan nuri fil hidayah, atau ka'annal ilma kan nuri, enggak usah ka fil hi, nurun fil hidayah. Kita enggak pakai ka'anna. Al ya enggak bawa spidol jadi dibayangin. Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Itu makna sebenarnya. Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya di dalam memberikan petunjuk. Lalu an-nur namanya musyabbah. Al-ilmu namanya musyabbah, an-nurun namanya musyabbah bi. Ka itu namanya adatu tasbih, alat penyerupaan. Wajhus syabah adalah fil hidayah. Nah itu nanti akan kapan-kapan itu kita pelajari lebih lama lagi tentang balaghah. Tentang balaghah ada yang disebut dengan tasbih penyerupaan. Nah tasbih ternyata bermacam-macam ya, ternyata bermacam-macam ya. Jadi karena di sini ada harfu tasbih, ingat bab tasbih ya. Tasbih balaghah kepada bisa-bisa balak ada balak satu atau ada dua? Iya ada ya, ada sih, susah banget kan? Yang ada tasbih. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Taqulu fi amali ka'anna, kamu berkata di dalam amal ka'anna. Ka'anna Zaidun Asadan, seakan-akan Zaid itu singa. Wa i'rabuhu, i'rabnya ka'anna harfu tashbihin wa nasbin. Ka'anna itu huruf tashbih dan huruf nasab, huruf penyerupaan dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Wa Zaidan ismuha mansubun bil fathati zahirati. Zaidan itu adalah isimnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Asadun khobaruha marfu'un bid dhammati zahirati. Kata asadun adalah khobarnya dirofakkan dengan dhammah yang nampak.
Wa taqulu, dan kamu berkata, fi amali laita, di dalam amalnya laita, laita amron sahisun, mudah-mudahan amr berangkat, mudah-mudahan amr berangkat. Wa ikrobuhu, ikrobnya laita harfu tamannin, laita itu adalah huruf tamanni, huruf pengharapan yang sulit terjangkau. Wa nasbin, dan huruf nasob, tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wa amron is, wa amron ismuha mansubun bil fathati dhahirati, kata amr adalah isimnya dibaca nasob dengan fathah yang nampak. Wa syakhisun, dan syakhisun khobaruha adalah khobarnya, marfu'un bidommati zohiroti, dirofakkan dengan dommah yang nampak. Wa taqulu, dan kamu berkata, fi amali la'alla, di dalam amalnya la'alla, la'allal habiba qadimun, mudah-mudahan Habib Rizik datang ke Indonesia. Bisa juga terjemah itu, al habib itu kan al ma'rifat. Iya. La'allal habiba qadimun, mudah-mudahan al habib datang. Dan itu la'alla itu sesuatu yang mudah terjadi atau bisa terjadi. Wa i'rabuhu, i'rabnya la'alla harfu tarajjin wa nasbin, la'alla adalah huruf taroji, pengharapan. Wa nasbin, dan huruf nasob, tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wal habiba ismuha mansubun bil fathati zahirati, kata al-habib isimnya dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa qadimun khobaruha marfu'un bil fath biddommati dhahirati, kata qadimun adalah khobarnya dirofakkan dengan dommah yang nampak. Jadi qadimun khobarnya dirofakkan dengan dommah yang nampak. Nah, ini adalah kan inna dan saudara-saudaranya. Jadi inna itu adalah kebalikannya kana. Jadi karena kebalikannya adalah inna dari segi beramal. Barangkali ada yang mau bertanya dulu. Kalau dipanggil itu sendiri apa sih? Takwil itu menjadikan, menafsirkan atau menjadikan, menafsirkan boleh. Menjadikan atau menafsirkan. Kalau dalam konteks ini fi ta'wilil masdar, di dalam menjadikan bisa berfungsi sebagai masdar. Misalkan fi ta'wilil masdar, di dalam takwil masdar, iya boleh diterjemahkan menafsirkan. Misalkan yadullah fauqa aidihim, jadi yadullah, tangan Allah. Nah, Allah itu nggak punya tangan, maka